Nagita Slavina latihan bareng Raffi Ahmad jelang tanding laki-laki tenis. Nagita Slavina melakukan latihan tenis bersama suaminya Raffi Ahmad. Latihan tenis Gigi kali ini tak hanya diperuntukkan bagi aktivitas olahraganya saja. Gigi diketahui akan ikut bertanding dalam laga bertajuk laki-laki tenis yang digelar Rans Entertainment dan Vindes. Melansir dari Instagram Raffi, Raffi dan Gigi melakukan latihan tenis itu ketika keduanya tengah berada di Jepang. Raffi tampak memperingatkan Dista agar tak main-main karena ia juga berlatih tenis di Jepang. Buat Dista, lu jangan macam-macam, gue juga mau latihan di Jepang nih. Raffi lantas mengungkap bahwa Gigi akan bermain dalam pertandingan bertajuk laki-laki tenis itu. Namanya jadi kemarin kan tiba-tiba tenis, sequelnya laki-laki tenis. Nah, kita juga akan main. Potret Gigi yang akan menjadi salah satu pemain dalam pertandingan laki-laki tenis pun telah dibagikan. Gigi tampil mengenakan pakaian olahraga berwarna putih sambil memegang raket tenisnya. Press conference laki-laki tenis akan digelar pada 3 Juni 2023. Rencananya, Sportman sequel tiba-tiba tenis yang digelar finish November 2022 lalu itu akan diselenggarakan 24 Juni 2023 mendatang. Pertandingan itu memang akan menyajikan partai ganda putri yang salah satunya akan menampilkan aksi tenis lapangan Nagita Slavina. Belum diketahui siapa pasangan dan lawan main Gigi dalam pertandingan itu. Selain ganda putri, pasangan ganda putra laki-laki tenis telah diumumkan sejak awal. Mereka yang bertanding adalah Raffi Ahmad dan Dian Wiyoko yang akan melawan Dista dan Dikta Wicaksono. Oke, hari ini kita mau belajar sama coach dari Jepang. Yamada. Pro player. Sekarang dia udah melatih. Let's play tennis. Jadi buat Desta lu jangan macam-macam, gue juga mau latihan di Jepang. Latihan di Jepang buat namanya jadi kemarin kan tiba-tiba tenis, sequelnya jadi lagi-lagi tenis. Nah, kita juga akan main, ya. Nah, kita juga akan main. Jadi bakalan heboh banget, kita coach dari Jepang. Lihat. Bakalan heboh banget. Pak Pando ikutan main. Ya, ikut. Ikut. Hai, Pak Wina. Pak Wina juga ikutan main. Jadi sequelnya namanya lagi-lagi tenis. Lagi-lagi tenis. Kita mau latihan. Bagi saya tiba-tiba tenis. Iya, sama aja. Oke, Desta, gue mau latihan lu ya di Jepang. Ini bakalan gila nih. Sama Yamada. Yeay. Orang Jepang. Yes. Pelatih, coach. Coach and coach.